Kita lanjut prepare ke utara lagi ya Mas Bro ya. Wah, itu banyak sekali Mas Bro. Mana tadi ada gerombolan ikan nila, banyak banget Mas Bro. Nah, itu dia Mas Bro. Udah. Ini pada ngokop ini Mas Bro. Us, aduh, kabur. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals. Nah, itu muncul lagi Mas Bro. Itu ada yang besar Mas Bro. Wes, kena Mas Bro itu muter-muter tuh. Waduh, benarnya hidup Mas Bro. Wah, mantap Mas Bro, strike lagi. Wah, tarikannya mantap Mas Bro. Wes. Wah, lari-lari itu Mas Bro. Wes, wes. Waduh, nyangkut. Wes. Lumayan Mas Bro, dapat tambahan poin lagi Mas Bro. Wes, mantap. Wes. Eish, mantap Mas Bro, rata-rata ikannya segini ya Mas Bro ya. Mantap, lumayan Mas Bro. Lanjut Mas Bro. Ini kita pindah ke ini ya, ke timurnya sungai Mas Bro. Jadi kita membelakangi matahari Mas Bro. Ini tadi kita di sana agak silau Mas Bro. Ini kita mencari view yang tidak silau ya, biar gambarnya biar jelas Mas Bro. Ada ikan gabus Mas Bro, langsung kita sikat Mas Bro. Wis, kena Mas Bro. Wis, strike. Wah, lumayan dapat tambahan poin lagi Mas Bro. Aduh, jangan nyangkut, jangan nyangkut. Aduh. Aduh, nyangkut ke ini Mas Bro. Kedahan yang tenggelam itu Mas Bro. Waduh. Waduh, muncul. Lepas Mas Bro. Aduh. Ini mungkin tadi kenanya nyempret ya. Aduh, sayang banget ini Mas Bro. Kita lanjut flipper lagi ya Mas Bro. Wah, itu kayaknya ada banyak banget itu Mas Bro. Kita berhenti dulu Mas Bro di sini Mas Bro. Ah, ikan begitu banyak ini Mas Bro. Itu ada yang matanya menyala itu Mas Bro. Itu biasanya paling besar ya. Langsung kita sikat saja ya Mas Bro ya. Marki shoot Mas Bro. Mari kita shoot. Wis, benangnya lari Mas Bro, ada nyawanya Mas Bro. Wis, mantap, dapat tambahan poin lagi Mas Bro. Poin yang berapa ini tadi ya, sudah lupa Mas Bro. Wis, wileh, nyangkut-nyangkut Mas Bro. Ini banyak kangkung ini Mas Bro, jadi ya agak susah nariknya Mas Bro. Wileh, wileh. Waduh, nyangkut-nyangkut
negeri kangkung ini Mas Bro. Wes, mantap Mas Bro. Wes. Waduh, waduh. Alhamdulillah. Kena Mas Bro. Wes, mantap. Waduh. Segini Mas Bro. Bening Mas Bro ikannya Mas Bro ya. Ini lumayan agak besar. Lumayan mantap. Wes, rata-rata memang segini ikannya Mas Bro. Kalau cari yang babon di sini itu susah Mas Bro. Aduh. Lanjutlah. Coba kita bergeser dikit ke sini ya Mas Bro. Itu kayaknya ada gerombolan di bawah kangkung itu Mas Bro. Waduh, kabur dia Mas Bro. Kita tungguin ya Mas Bro ya. Kalau dia muncul lagi, mari kita shoot Mas Bro. Mari kita shoot. Oke? Mana? Nah, itu dia Mas Bro. Nongol lagi Mas Bro. Mari kita shoot Mas Bro. Mari kita shoot. Kena lagi Mas Bro, mantap Mas Bro. Wah, sekali shoot langsung kena ya Mas Bro ya. Wes, maklum Mas Bro, ini apa namanya, faktor keberuntungan saja Mas Bro, bukan karena skill saya yang bagus, tapi faktor keberuntungan Mas Bro. Baru ada rezeki yang bagus ini Mas Bro hari ini Mas Bro, mantap, dapat poin banyak ya Mas Bro ya. Lumayan Mas Bro. Wes, waduh, nyangkut. Wes, wes. Waduh, waduh, wadah, wadah. Berat banget itu Mas Bro. Maklum Mas Bro, kalau kangkung itu ulet ya, tidak mudah putus. Jadi ya begitu Mas Bro. Kalau benang kita nggak kuat ya putus. Harus hati-hati Mas Bro ya. Lumayan Mas Bro, dapat tambahan lagi. Wes, mantap. Di sini ikannya bening-bening ya Mas Bro ya. Wes, bersih putih. Mulus, was, mantap pokoknya. Lanjut Mas Bro. Kita kembali melipir ke ini ya, ke tadi ya, yang ada ikan gabusnya tadi ya, di selatan Mas Bro. Ini ya Mas Bro, kita tungguin lagi Mas Bro, barangkali ada ikan gabusnya lagi yang nongol ya. Masalahnya tadi banyak banget ikan gabus yang nongol Mas Bro, tapi tidak kerekam, sayang banget ya. Sudah siap ini, ayo silahkan keluar kau ikan. Ini ada rombongan ikan banyak banget Mas Bro, kecil-kecil tapi ya, kalau ada yang besar kita sikat ya, kita pilih-pilih Mas Bro. Banyak banget ini kecil-kecil Mas Bro. Wis, mantap ini, mantap. Nah itu ada yang lumayan besar itu Mas Bro. Wes, langsung merah Mas Bro airnya Mas Bro. Wes, mantap ini, biasanya headshot ya Mas Bro ya, karena keluar merah-merahnya Mas Bro. Wes, mantap pokoknya. Ini strike-nya tidak begitu mantap ya, karena headshot mungkin ya, biasanya sih gitu Mas Bro, kena sekitar area Mas Bro. Waduh, nyangkut. Wih, pace mantap Mas Bro, dapat tambahan poin lagi. Wes, hari ini kita pesta ikan Mas Bro. Wes, wih, mantap. Aduh, aduh, segini Mas Bro, agak kecil tapi ya lumayan ya. Ini kena
kopingnya ini Mas Bro. Pantesan airnya tadi merah ya. Mantap, lanjut Mas Bro. Wih, lihat-lihat ada ikan gabus di depan mata Mas Bro. Langsung kita sikat Mas Bro. Aduh, belum dikokang Mas Bro. Aduh. Aduh, sayang. Tadi ikannya keburu kabur ya, dan di follow bidik di bawahnya, namun ikannya kabur ke depan, bukannya ke bawah. Jadinya meleset Mas Bro. Beginilah susahnya ngonten Mas Bro. Susahnya mencari view yang bagus. Momen harus pas, kedua kamera dan unitnya harus ready. Kadang ada momen pas, kamera satu dan unit ready, tapi kamera dua belum siap. Begitu sebaliknya, kamera satu dan dua ready, malah unitnya yang belum siap. Seperti barusan ya, jadinya banyak momen yang tidak masuk dalam sebuah konten Mas Bro. Banyak yang dihapus karena rekaman tidak lengkap. Namun demi sobat dealer semua, saya tetap semangat mencari gambar yang terbaik untuk saya suguhkan kepada sobat semua. Oke Mas Bro, lanjut ya Mas Bro ya. Tetap semangat lah pokoknya. Wih, panasnya ini menyengat nih Mas Bro. Langitnya cerah banget Mas Bro hari ini. Panas banget tapi. Wah, saya hampir dehidrasi nih Mas Bro. Untung saya bawa bekal minuman banyak ya. Lumayan Mas Bro. Ini langitnya bersih. Mantap Mas Bro. Wis, pantesan ikannya pada ngokop Mas Bro. Ini cuacanya sangat cerah sekali Mas Bro. Oke Mas Bro, demikian pelipiran kita hari ini. Semoga terhibur dan bermanfaat ya. Ikuti terus pelipiran-pelipiran yang berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe dan tombol loncengnya juga supaya tidak ketinggalan pelipiran-pelipiran yang terbaru dari channel Sobat Dealer. Terima kasih sudah menonton. Salam selaras, salam sehobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.